Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansah melantik 626 pejabat eselon 3 dan juga 4 di lingkungan pemerintah Aceh di Anjung Momlata Senin 17 September 2018 sore. Saya pelaksana tugas Gubernur Aceh dengan resmi melantik saudara-saudari sebagai pejabat fungsional dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 44 / M tahun 2018 tanggal 21 Agustus 2018. Pelantikan itu merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di Aceh. Nova mengatakan, berdasarkan evaluasi pihaknya, ada beberapa kelemahan yang dianggap butuh perbaikan, serta beberapa kekosongan jabatan pasca pelantikan pejabat eselon 2 beberapa waktu yang lalu. Nova juga menyampaikan proses penjaringan pejabat yang dilantik telah dimulai sejak Juni 2018. Selain diusulkan oleh atasannya masing-masing, para calon pejabat itu juga dinilai dengan cermat oleh tim penilai kinerja pemerintahan Aceh. Direktur Kelembagaan Kemendagri lanjut Nova sepakat mempertahankan pejabat-pejabat yang telah menunjukkan kinerja yang baik selama ini. Persetujuan Kemendagri tersebut tertuang dalam surat nomor 821/7267/Otda tanggal 13 September 2018. Pada kesempatan tersebut, Nova juga meminta pejabat yang dilantik untuk segera menjalankan tugas masing-masing mengingat masa kerja anggaran 2018 tersisa sekitar 3,5 bulan lagi. Selain itu, Nova juga meminta seluruh aparatur sipil negara untuk tidak terlibat dalam aktivitas perpolitikan apapun.